الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnia Allah kita masih lagi diberi peluang untuk beribadat, berzikir, dan diberi peluang untuk kita gilapkan hati kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Inilah yang kita duk belajar, kita duk cari bagaimana kita nak mendapat hati yang sejahtera. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, kita telah masuk ke dalam bab yang kedua, iaitulah penyakit, 10 penyakit hati. Kalau ada 10 penyakit ini, bermakna hati kita sedang ditimpa penyakit dan sangat perlu kepada penawar yang boleh mengubatinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hati yang baik. Hati yang baik ni bukan dengan dakwaan. Ada setengah orang ni bila kita tegur dia, tak solat ke, tak tutup aurat ke, dia kata apa? Hati baik. Ha. Dia tutup aurat tak bila orang tegur, main hati baik. Nah. Eh, kenapa awak tak solat? Eh bang, hati saya baik. Mana boleh bang gitu. Hati baik kita dengan Allah Azza wa Jalla, hati baik itu menunjukkan bahawa akhlak kita juga baik. Sambungan kita dalam perkara yang keenam, penyakit yang keenam, pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan. Ada satu lagi penyakit, takabur. Itu dia ada perbezaan di situ. Megah ni orang ni suka benda-benda yang hebat-hebat lah, grand saja bagi dia. Semua dia perdana belaka. Nah, bukan kereta je perdana. Semua apa program dia perdana. Itu dia panggil sukakan kemegahan. Kadang-kadang dia tak ada kerja apa pun. Nah, nak jawab SMS dengan nak jawab orang panggilan telefon, tapi beli handphone yang paling mahal sekali dekat dengan 10,000. Buat apa 10,000? Kalau beli telefon cak ayam pun cukup dah untuk nak jawab WhatsApp. Nah, tapi itu dia panggil suka. Sebab tu bila bercakap dengan orang, telefon tu dah kat tangan, tak tak dalam beg, pasal nak suruh tunjuk mahal ni. Itu kemegahan. Kadang-kadang dia nak pergi beli ikan je, tapi beli kereta besar-besar. Itu semua dia tahu orang suka kepada kemegahan. Tapi kalau orang travel jauh, penting kereta yang baik ini, sebab kita perlu kepada rehat dan sebagainya. Bab yang ke-12, maknanya kalau kita tengok dari susunan asal Tuan Syekh, daripada penyakit yang 10 itu, ini yang ke-6. Tulis itu. Nombor 6, penyakit kasih akan kemegahan, ataupun dalam bahasa yang lebih ringkas kita panggil bangga diri. Suka bangga diri, suka gilak body orang ni. Kita perlu mengetahui, apabila sesuatu kemegahan memiliki segala hati yang dituntut bagi mentaatinya, seperti memiliki kekayaan bagi menunaikan segala keinginan dan menyampaikan kepada beberapa tujuan. Ada orang yang terpaksa kena beli barang yang mahal kerana keperluan hajah. Kita kata itu bukan kemegahan, itu termasuk dalam keperluan. Yang megah ni benda tak perlu tapi pergi beli juga. Sebenarnya kasih terhadap kemegahan itu adalah suatu sifat yang dicela, yang menyebabkan kepada kebinasaan seorang hamba Allah. Allah Taala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Tilkaddarul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Negeri akhirat yang sudah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan mahu mendapat pengaruh ataupun ketinggian kemegahan,
di muka bumi dan tidak ingat mahu melakukan kerusakan. Nah, jadi orang yang ni Allah kata negeri akhirat itu, maknanya nikmat akhirat itu disediakan bagi orang yang tidak meninggi diri dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Artinya sifat orang nak pergi ke syurga ni sifat at-tawadhu' dan sifat al-islah, tulis tepi kitab. Artinya ciri-ciri ahli syurga itu tawadhu', yang kedua ikhlas. Maknanya islah dipanggil. Islah maknanya orang yang nak buat kebaikan. Lawan dia fasad, orang yang nak buat kerusakan. Kita atas dunia ni dua je ada manusia. Manusia yang berjuang mati-mati nak suruh terlaksananya perkara yang baik, dan ada juga manusia yang bergerak berjuang sungguh-sungguh nak menghidupkan benda yang tak baik. Nah, maka orang nak pergi ke syurga akan memilih orang-orang yang bersifat dengan tawadhu' dan islah. Islah, mana islah tu orang yang nak buat kebaikan. Surah Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala sudah menghimpunkan dalam ayat ini, menghimpunkan dengan ayat ini untuk tujuan ketinggian dan kebinasaan. Jadi dalam ayat Quran itu kata apa? Dua sifat yang buruk, iaitu sifat bangga diri, yang kedua sifat merukukan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahawa kehidupan akhirat itu adalah untuk manusia yang sunyi dalam hatinya. Sunyi itu maknanya yang tidak ada dalam hatinya daripada kedua-dua kehendak itu semasa di dunia. Apa dia? Iaitulah bangga diri dan sifat melakukan kerusakan. Dimaksud dengan ketinggian al-ulu, uluwan fil ardi dalam ayat ini, iaitulah kemegahan. Ada dua manusia. Kalau contohnya zaman Fir'aun itu, inna Fir'aun la'ala fil ardi. Dalam Tuhan kata, inna Fir'aun la'ala fil ardi. Fir'aun itu bangga diri dia, besar. Itu peringkat yang paling kemuncak lah. Mana bangga diri sampai peringkat semua benda tu hak dia belaka. Projek-projek di Mesir itu projek-projek Fir'aun belaka. Inna hazihil anharu tajri min tahti. Dia pergi buat istana tepi sungai. Dia pun tunjuk sungai itu hak berlari di bawah dia. Bukan hak dia buat. Dia pergi bertempek dekat situ. Dia yang pergi duduk di pinggir sungai. Tapi dia mengaku hak dia. Ha. Ibarat orang pepatah bahasa Melayu kata, macam apa ni, kijang. Kijang ke apa hak curi? Kijang ke dia naik atas busuk. Dia berok kat situ, dia kata semua hak bawah tu hak dia belakang tu. Walau hanya dia dua tiga ketul tu ya adanya, dua tiga biji tu ya ada. Nah, itu dia panggil manusia yang ulu, melampau bangga diri. Allah SWT merangkai lagi dalam ayat yang kedua tentang penyakit ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, ingat ni para jemaah sekalian, Allah peringatkan kepada kita semua kerja buat kita ni nak kepada dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya. Mana kita ambil dunia tak apa, tapi jangan langgar syariat Allah. Allah Ta'ala beri pada kita rezeki yang luas, harta yang banyak, belilah benda-benda hak mahal, tak apa, tidak salah, tapi jangan beli dengan benda yang haram. Maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka sudah kerjakan. Na'uzubillah. Mana orang-orang yang besar-besar gini, surah Hud ayat 15 dengan 16 ini menceritakan, tengok nota di bawah, huraian di bawah.
Ayat ini dimulakan dengan suka kepada kemegahan. Cuba kita tadabbur ayat. Yang pertama sekali, yuridu al-hayat ad-dunya. Kerana kemegahan itu adalah satu keseronokan dan perhiasan yang paling besar daripada segala keseronokan hidup dan perhiasan dunia. Jadi dunia ni Allah Ta'ala letak dalam hati manusia ni suka kepada kemegahan. Sebagaimana telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia telah dihiaskan dengan suka kepada benda-benda syahwat, hawa nafsu. Tapi kita kena kontrol lah. Ketahuilah, kemegahan itu tidak dicela semata-mata seperti harta. Ini kita dah kata tadi, ada harta tak salah. Bahkan terdapat juga kemegahan yang dipuji serta manusia memerlukannya seperti mana manusia memerlukan sedikit daripada harta. Oleh itu, setiap kemegahan yang dikehendakinya adalah kerana menyampaikan kepada perkara yang dipuji. Pujian itu seperti kemegahan berada di sisi seorang raja yang berjaya menolak kezaliman dan dapat memberi nasihat yang bermanfaat kepada raja itu. Kita kadang-kadang nak juga baik dengan orang besar, betul tak? Oh, kalau jumpa orang hebat-hebat mari, tak ada apa dah. Penuh dalam apa ni, gambar dia tu duduk dengan orang besar-besar. Tak apa nak pergi jumpa orang besar, tapi tujuan, matlamatnya apa? Kalau pergi bisik-bisik dengan dia, nasihat-nasihat, tuan, tak, kita ni kena berlaku adil, jangan buat tak baik, jangan tu, jangan ni, kita kena pergi. Tapi kalau kita hidup mengampu, ya, apa yang tuan buat ni, oh, memang cukup hebat, orang lain memang tak ada idea, oh, sudah, kawan tu pun lagi bangga, itu merusakkan, baik jangan pergi. Jadi Allah Ta'ala kata, sebut dalam, Tuan Syekh kata dalam kita ini, tidak salah kita memiliki harta. Pernahkan satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat dia, Amru. Nabi kata, mau pergi berperang, insyaAllah Allah Ta'ala beri pada kamu kemenangan dan kamu dapat balik dengan harta. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan kerana harta, ya Rasulullah. Saya masuk Islam kerana saya nak duduk dekat dengan Nabi, menduduk bersama dengan Islam. Tulis itu, Nabi kata, ni'mal malus salih indar rajulis salih. Ni'mal malus salih, sebaik-baik harta itu apabila harta itu duduk di tangan orang salih. Kalau harta itu duduk di tangan orang jahat, orang tak salih, dia guna harta itu untuk buat maksiat, anjur tu, anjur ni, tapi kalau orang salih yang dapat, dia juga menggunakan harta itu untuk apa? Untuk kebaikan. Segala benda dia tajam belaka. Nak buat masjid, dia bagi. Nak buat program, dapat. Nak ceramah, boleh. Nak beli kitab, boleh, kan? Jadi itu dia panggil, Nabi kata, sebaik-baik harta itu harta yang duduk di tangan orang soleh. Jadi kita insyaAllah, kalau kita boleh bersikap sedemikian, jadilah kita. Sebenarnya, ubat bagi kasih akan kemegahan itu ialah ilmu dan amal. Ini gaya penulisan Tuan Syekh Abdul Qadir. Dia kata ubat kita ni dua, ilmu, amal. Letak yang pertama. Ubat yang pertama ilmu. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan ialah seseorang itu perlu mengetahui setiap kebinasaan yang bersegera menimpa di dunia ini seperti manusia berasa dengki terhadapnya. Kita ingat, kita ni kalau ada harta banyak, orang dengki. Rumah kita orang duduk etek hari-hari nak masuk, kan? Tuan dia berjalan pun takut, orang duduk ikut belakang nak ambil duit. Namun, susah memelihara kemegahan daripada hilang. Memang nak hilang payahlah. Kerana setiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa berasa takut hilangnya kemegahannya disebabkan hati manusia yang sentiasa berubah. Ini kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Hati manusia ni, masya Allah, hari ni dia suka dengan kita, boleh jadi besok dia tak suka, kan? Kita tak suka kata apalah. Kadang-kadang kita bersahabat lama, berpuluh-puluh tahun sahabat, tiba-tiba ada satu kes, tak besar mana pun kes, tapi dibesarkan, akhirnya berkelahi, putus hubungan. Berlaku ke tidak? Aku juga lah gitu. Tak suka kata kawan. Yang suami isteri pun berlaku juga. Tua-tua ada bawa pergi mahkamah pula.
Tok Qadi ingat pergi mahkamah tu nak bagi harta kepada anak-anak awal lagi. Rupanya dia pergi nak bercerai dua tu. Ha. Ada seorang ustaz dia kata, ini semua ni hasil daripada salah doa kita dulu. Masa orang kahwin tu kita doa apa? Semoga berbahagia. Eh? Sampai ke anak cucu. Boleh cucu tu atau opah cerai pula. Ha, pasal doa tak betul. Sekarang ini kita kena dengar. Kalau ada orang doa, semoga bagi anak cucu, kau kata betul kan? Salah awak. Semoga berbahagia sampai ke syurga. Ha, kena kata begitu. Ha, sekarang anak cucu, itu boleh cucu cerai tu. Buat apa doa, doa tak habis dia panggil. Ha. Baik. Namun ada juga, kita perlu mengetahui, sekiranya sifat kasih kepada kemegahan itu menyebabkan manusia sujud padanya, maknanya menyebabkan semua orang tunduk pada kita, nescaya perkara itu tidak akan berkekalan juga. Ini kerana bukan hanya orang yang mempunyai kemegahan itu akan mati, sebaliknya orang yang sujud pada kemegahan itu juga turut mati. Kita sendiri akan mati, orang yang puja kita pun mati juga. Bahkan sekiranya terlalu suka dengan kemegahan dunia yang binasa, perkara ini menyebabkan hilangnya kemegahan terhadap akhirat yang berkekalan. Nah, dia dua mesti lawan. Suka hak fana, kita akan kehilangan yang abadi yang kekal. Betul tak? Namun ada juga amalan harus, bila mana kita lakukannya boleh menggugurkan pangkat kita di sisi manusia. Bila orang tengok kita macam warak sangat, kita buat tak warak. Ini contoh ni. Seperti kisah ini. Seorang raja menziarahi seorang yang zuhud. Mana terkenal adalah kawasan ini, seorang tuan syekh yang alim yang zuhud. Mana zuhud ni orang tak cara ke dunia, itu masuk zuhud. Ketika orang zuhud itu mengetahui kedatangan raja, jadi raja nak gila rumah dia, nak pergi ambil berkat ni. Maka dia menyuruh menghidangkan makanan. Dia kata siap makan ni banyak-banyak. Tuanku mau mari. Bila mari raja rumah dia, dia memakan makanan itu dengan penuh ketamakan. Tak ada ke raja? Tuanku makan. Dia bismillah puak makan dulu lagi. Raja kata jenis zuhud apa lagu ni? Tiga pinggan tambah depan raja. Dia membesarkan suapannya supaya hilang kezuhudannya. Apabila raja itu melihat perbuatan itu, lantas raja itu berpaling daripada melihatnya. Raja kata tak ada zuhud, balik lah. Tak payah, cium tangan pun tak jadi. Pasal makan kuat. Ini tak sampailah peringkat itu kan. Ada setengah ulama ni, dia tengah ibadat, tengah solat, dalam gelap. Zaman dahulu bukan ada lampu pun. Dia duduk solat dalam masjid, dalam gelap, tiba-tiba dia bunyi orang masuk. Dia duduk dalam, tengah duduk berdiri tu duduk. Siapkan solat dia tidur. Dia tak nak tunjuk orang, tak nak orang tahu dia tu sedang beribadat. Masya-Allah tabarakallah. Orang yang hati berpenyakit, bunyi orang masuklah lagi kuatnya. Allah, tadi nampak relax-relax je solat. Bunyi orang masuk tu kok pejam mata terus. Khusyuk molek dia ni solat. Ha, ini semua tu penyakit. Orang yang zuhud itu berkata, bila raja pun pergi daripada dia, tak jadi nak ambil dia sebagai penasihat ke, pegawai istana ke. Orang zuhud betul berkata, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Itu bukan hadis tu. Kata-kata orang zuhud tadi. Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang memalingkan dikau daripada aku. Boleh kita baca doa ni. Contohnya ada orang yang nak, orang tak baik nak berkawan dengan kita. Bila mari-mari kita tak layan dia, dia pun pergi. Kita kata alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah malingkan kau daripada aku. Terus kita pergi. Wallahu alam. Tamatlah kita penyakit yang keenam. Kita berpindah kepada penyakit yang ketujuh. Penyakit yang ketujuh iaitulah pada menyatakan kasih akan dunia, hubbud dunia. Kasih akan dunia, apa yang kita dapat? Cintakan dunia. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan keduniaan itu. Dia punya tuan syekh kita tanya,
letak di tepi kitab tulis definisi dunia. Ha, kena tahu. Kita ni kadang-kadang asyik cakap ah dunia belaka tu. Memel kita duduk atas dunia sekarang ni. Kau kita duduk kat mana? Duduk atas dunia. Kita kena realiti lah bahawa kita ni duduk atas dunia. Cuma yang jadi yang dicela pada syaratnya, yang dicercanya sifat sahasih dunia ni, dunia mana? Ha. Maksud dunia itu, tanda itu. Maksud dunia itu, iaitulah setiap kenikmatan dunia yang mengikut hawa nafsu serta tamak dalam menikmatinya. Harta dan kemegahan adalah sebahagian daripada keduniaan. Baru kita jelas. Kalau kata dunia itu apa? Iaitulah nikmat dunia yang mengikut hawa nafsu. Oi, saya ni dunia ni. Sebab saya makan nasi. Makan tu kalau kita ikut dengan peraturan biasa yang tidak tamak, tidak pelahap, tidak salah. Memang kita kena makan. Bahkan kalau tak makan tu mati, berdosa kita tak makan. Orang ni tak makan menyebabkan dia mati. Berdosa. Tapi kalau tak makan sebab anak kurus, itu harus. Dan ada setengah orang tu dia tak mau dia gemuk. Dia kata menyusahkan orang-orang. Kalau dia sakit, susah orang nak angkat dia. Ada juga lagu tu. Saya jumpa seorang kawan ni, kurus dia, kurus melidi, dia kata orang. Kata kenapa kurus ni? Dia kata bila mak dia sakit, mak dia besar sangat. Nak sekali kita nak angkat, nak salin pakaian dia tu sungguh susah. Jadi dia kata dia tak nak menyusahkan anak-anak dia. Dia pun kuruskan dia sebelum dia sakit. Kata subhanallah. Macam-macam orang berfikir. Kalau kita memikir, macam tak boleh nak kata, masing-masing ada fikiran. Tak? Nah, cuma dari sudut kesihatannya, kurus tu lebih baik sikit daripada gemuk. Baik sikit lah. Ada orang gemuk sihat pun ada juga. Allah Ta'ala ni maha kaya, dia tak boleh nak kata. Kan? Baik. Dengan kata lain, tulis. Definisi kedua. Tulis nombor dua. Definisi yang kedua, makna dunia itu apa dia? Keduniaan itu adalah perkara-perkara yang tidak memberi manfaat selepas kematian. Kalau kita kata ini semua kerja dunia belakang ni, yakni kerja yang kita buat itu tidak memberi hasil punangan manfaat lepas kita mati. Ada kata ada hak kita buat kerja hari ni yang tak ada manfaat untuk kita lepas mati? Ada? Ada tak? Kalau ada, itu dunia. Saya ni pergi sana sini ni. Pergi bantu orang, tolong orang, masuk NGO. NGO kita sini nama apa? Salimah. Itu dunia ke tidak? Tak mahu dah. Dunia. Dunia macam mana kita pergi tolong orang? Kan dalam hadis Nabi kita suka tengok. Orang yang pergi bantu seorang itu lebih baik daripada i'tikaf di masjid. Nak kata apa? Tapi kalau kita pergi buat entah macam mana, hari-hari pagi sampai gelap duk tunggu supermarket buka sampai tutup. Tak ada kerja apa buat. Nah, itu dia panggil dunia. Pergi pun tak beli budak juga. Duk tunggu orang mari bayar 2-3 ribu seorang tak? Mana ada. Jelas kita definisi dunia yang pertama, setiap kenikmatan dunia yang mengikut awal nafsu, itu dunia. Yang kedua, perkara-perkara yang tidak memberi manfaat selepas kita mati, itu nama dia dunia. Manakala perkara yang bersifat akhirat pula. Nah, kita ni dunia akhirat kan. Saya sekarang ni tak mau dunia dah. Nak akhirat pula. Ada juga kawan-kawan kita dia bertukar wajah. Dah tua-tua pencen ini kata saya ni ustaz, tak mau lagi dunia, nak akhirat pula. Apa maksud dia? Maksud dianya ni. Perkara yang bersifat akhirat ialah setiap perkara yang memberi manfaat selepas kematian. Walaupun perkara tersebut berada di dunia. Kita duduk atas dunia tapi manfaatnya pergi ke akhirat. Seperti ilmu. Kita ada ilmu. Ibadat dan makanan yang memberi kesihatan yang baik untuk kita mengerjakan ibadat dengan sempurna, maka itu nama dia akhirat. Kita kadang-kadang duk fikir ilmu ni kena jadi ustaz baru jadi akhirat. Terfikir tak macam tu? Ramai juga sahabat-sahabat kita bila kita kata awak kena buat gini-gini, saya bukan ustaz. Kata saya pun tak panggil awak ustaz.
tak panggil ustazah, betul tak? Tapi macam mana kita salah faham? Sebabnya kadang-kadang kita ni dimomokkan oleh penjajah dulu bahawa agama itu dalam masjid. Agama itu pergi Mekah. Lain-lain itu kerja-kerja sosial ni bukan agama. Kita mengatakan tidak. Ilmu yang kita ada, contohlah yang paling simple, ilmu menjahit. Jahit. Kita belajar, kita pandai buat kopiah. Contoh. Kan? Kita ajar orang buat kopiah. Akhirat ke tidak? Akhirat. Kita pandai buat tudung. Buat kain selekong. Buat apa saja kita ajar orang buat. Dengan hasil yang kita ajar tu, dia boleh mencari rezeki yang halal, boleh buat pakaian yang baik. Akhirat. Jadi sekarang ni kita kena betul persepsi kita, dunia akhirat. Itu kena ingat. Dari sudut kerja buat kita, tapi dari sudut masa, sekarang ni dunia lah. Akhirat ni kiamat esok tu, baru akhirat kan. Sebenarnya, ini baru, itu definisi baru, takrif perbezaan antara dunia dan akhirat. Jelas ke tak jelas? Jelas eh? Alhamdulillah. Sebenarnya cintakan dunia itu adalah kelakuan yang dicela oleh syarak. Ia adalah tunjang bagi segala kesalahan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu penyakit duduk mana? Duduk di hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau perbuatan derhakanya, tagha. Tagha tu biasa kita dengar perkataan taghut. Pernah dengar tak? Kan apa ni, yu'min billahi wa yakfur bitaghut. Itu sifat orang yang beriman. Taghut maknanya orang yang melampaui batasan yang Allah letakkan, derhaka, serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sebenarnya neraka jahannamlah tempat kediamannya, wal'iyazubillah. Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 39. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbatama." Andainya. Andai kata, andai apa? Sekiranya dunia ini menyamai nilainya, tulis kat situ, tambah sikit. Nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla seberat sebelah sayap nyamuk, janaha ba'udah. Hey, berapa orang pernah timbang sayap nyamuk? Ada orang boleh timbang sayap nyamuk? Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat bandingan, innallaha la yastahyi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tuhan kata aku tak malu nak buat bandingan untuk kamu dengan nyamuk. Sebab apa? Kalau kita baca je cerita nyamuk, memang sangat besar kedudukan nyamuk itu untuk dibuat bandingan. Saya ingat jemaah dah dapat hari tu CD kuliah tafsir surah apa? Al-Baqarah. Itu dah. Dalam tu cuba tengok ayat apa ni, Al-Ba'udah, awal surah Baqarah. Saya dah hurai panjang bagaimana cerita Allah Ta'ala kata aku tak malu nak bandingkan dengan nyamuk. Rupanya nyamuk itu mempunyai pengajaran yang cukup besar. Kalau kita ambil kanta pembesar, kita tengok nyamuk, takut kita tengok. Mata dia ada berapa? Dia punya khartum, belalai dia cukup hebat. Orang lain nak tumpahkan darah orang, berperang satu dunia. Nyamuk nak tumpah darah orang, berapa? Sekejap dia mari. Dia ada bak bius pula tu. Saat dia bius, kita tak rasa dia cocok.
Kalau rasa tanpa awal lagi tak? Bila dia kenyang baru kita terasa, gatal tapi dah kenyang. Allah, Nabi SAW kata apa? Andainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla sebesar seberat sebelah sayap nyamuk, nasyai Allah Ta'ala tidak akan beri minum sekalipun seteguk air kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini orang menentang Allah, orang yang tidak beriman. Tapi mereka boleh makan lebih banyak daripada orang Islam. Lebih makan daripada orang Islam. Ramah balik belakang. Nak hurrah tak boleh. Janahah ba'udah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan hadis-hadis yang sahih. Dan juga Nabi SAW telah menjelaskan bahawa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, orang beriman, dan syurga bagi orang kafir. Apa maksud dia? Kita orang beriman ni payah. Payah ke tidak? Sukar nak makan ke, nak minum ke? Tak, nak minum, nak beli air pun kena ada tanda logo halal, tak halal. Itu dia panggil sijnun. Maknanya kita duduk di bawah kawalan. Terkongkong kita. Terikat dengan peraturan Allah Azza wa Jalla. Hal ni halal, yang ni haram. Terikat tak? Terikat. Pertama-tama Muslim hanya kadang-kadang dia mari tanya ustaz, kenapa Allah Ta'ala suruh bungkus-bungkus kita ni? Nak keluar rumah kena pakai tudung. Nak keluar ada laki-laki ajnabi kena tutup aurat contohnya. Susah. Saya jawab, puan, kakak, bila Allah sayang ke kita ni, kalau kita sayang kepada satu benda, kita tudung ke tak tudung? Kau biar begitu lah. Tudung. Demikianlah Islam ini, bila dia menyayangi wanita, menghormati kaum wanita supaya tidak menjadi bahan dagangan, bahan tontonan orang, ada hak dia tersendiri, maka Allah SWT suruh supaya kita menutup aurat. Orang kita ni dengar lama dah perkataan aurat. Betul tak? Apa makna aurat? Makna dia mana? Arti aurat tu apa? Aurat tu ustaz tak patut tutup, tak pakai tudung lah. Itu batasan. Dari sudut makna aurat tu apa? Cuba cerita. Ya? Aurat tu maknanya kemaluan ataupun benda-benda yang mengaibkan. Itu makna aurat. Kepincangan dia panggil. Kan orang munafikin bila tak nak pergi perang, dia kata inna buyutana aurah. Mana rumah kami ini terancam. Itu dia panggil aurat tu, benda yang tak patut ditengok, dilihat. Nabi SAW juga dalam hadis telah menyebut ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu ditinggalkan dan dijauhkan. Mal'un maknanya ditinggalkan, dijauhkan dia. Ada setengah orang kata dilaknat. Laknat tu maknanya jauh. Jadi kita guna perkataan Tuan Syekh kita ni terjemah perkataan dijauhkan akan dia, ditinggalkan akan dia. Dan ditinggalkan, dijauhkan daripadanya perkara yang ada dalamnya melainkan zikrullah, mengingati Allah. Kita di atas dunia kita nak ingat Allah, kena ingat. Wa ma walahu, perkara yang dikasihi oleh Allah pada semua ketaatan. Satu lagi, wa aliman wa muta'alliman, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Tengok huraian dia panjang sekali dalam nota di belakang sana. Muka surat 236. Boleh bacalah dia punya penjelasan tu kan. Jadi surah yang ringkas kitanya, dunia itu ditinggalkan kecuali apa dia? Zikir. Apa maksud zikir? Zikir di sini iaitulah amal kebajikan kita mengingati Allah Azza wa Jalla, itu makna zikir. Sebab zikir tu ada tiga kategori. Tanda situ.
Nanti duduk mikir, ay, tak payah solat lah, pakai zikir selalu. Tak? Kan Nabi sebut dunia yang ditinggal kecuali zikir je. Lah, itu silap teknikal. Maksud zikir di sini dalam tiga dimensi. Zikir dengan lidah, satu. Yang kedua, zikir dengan hati, berfikir, bertafakur. Pada tu ada jemaah tanya, ustaz, saya ni tak bunyi mulut kalau saya berzikir. Zikir dengan hati je. Subhanallah, alhamdulillah, dalam hati. Adakah orang zikir dalam hati? Itu dia panggil tafakur, berfikir dengan hati. Satu lagi, zikir dengan anggota, itu yang kita kata beramal dengan apa yang diperintah oleh Allah, maka nama zikir. Hari ini kita alhamdulillah, sebahagian daripada masyarakat kita ni zikir dengan lidah berlaku. Zikir dengan hati ada tak? Mikir, sentiasa berfikir. Ada. Zikir dengan anggota ada, maka lengkaplah dia punya zikir itu. Wa ma walahu, dan perkara yang berkaitan dengannya, wa aliman wa muta'alliman. Orang yang tak kena jauh, orang yang tidak kena laknat atas dunia ni, siapa dia? Orang alim dan orang yang belajar. Sekarang ni kita nak jadi orang alim, sempat tak sempat? Tak ada dah. Belajar apa sebulan sekali, mana nak alim? Contohlah, nak. Tapi belajar, jadi orang belajar boleh? Alhamdulillah, kata para jemaah, kata kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, masih ada ruang untuk kita menjadi, mengeluarkan diri kita daripada mal'un, daripada golongan dunia yang ditinggalkan, yang dilaknat itu. Dengan cara mana? Kita belajar. Karena itu anak di awal tahun dulu hari itu beri penekanan sangat-sangat kepada para pelajar sekalian, supaya biarlah kita duduk sebagai seorang pelajar dengan definisi makna pelajar. Kalau kita di universiti, kita bawa buku, bawa nota, kita mari pengajian di masjid pun sama juga, bawa buku, bawa nota, dan ada subjek-subjek yang kita belajar. Hari ini kita belajar kitab penawar hati, kitab tasawuf. Esok kita nak belajar pula kitab fiqh. Lusa kita nak belajar kitab tafsir. Jadi alhamdulillah sekarang ni dunia kecil, kita boleh cek tengok di mana ke jadual ini yang kita dapat. Kita dapat di masjid kita ni, alhamdulillah. Tak dapat masjid ni, masjid sebelah. Tak dapat masjid sebelah, kita ada dewan kelas-kelas kuliah yang telah dianjurkan, kita masuk. Wah, ada setengah orang ni, oh saya ustaz, semua kuliah tafsir saya hadir. Oh, minat ke tafsir? Kuliah fiqh? Ah, tak pergi. Kuliah apa ni, hadis, tak belajar. Tak lengkap lah. Kita dipanggil pendidikan holistik. Ah, holistik sekarang tak. Dia panggil konferensif, mana semua kita belajar belakang. Di antara kitab yang saya kira kurang dipelajari di masjid kita ni, iaitulah, bukan masjid kita maksudnya sini, di masjid-masjid di negara kita ni, subjek sirah Nabi. Sirah Nabi. Jangan orang belajar, orang buat ceramah je sirah Nabi. Semalam saya ceramah, tajuk dia beri Isra' dan Mi'raj. Ada JK kata, ustaz, macam mana penceramah sekarang ni tak sebut pun Isra' Mi'raj? Dia sebut Isra' Mi'raj tu, lepas tu dia goreng entah pergi ke mana. Saya kata, yang maksud tuan nak macam mana? Dia kata, saya nak macam orang tua-tua dulu. Bila sebut yang merah, daripada Nabi duduk di Mekah, datang Buraq, berjalan, apa yang Nabi nampak, satu-satu-satu naik. Saya kata, saya boleh buat, tapi masa saya nak paling minimal 2.5 jam. Ah, dia kata, orang tak nak tunggu pula, sampai pukul 12 malam. Itulah cara standard kita nak mengaji. Kan? Nah, jadi kalau kita rasa nak, bagi pendekatan yang anda bawa untuk belajar ni, iaitulah kita akan ambil pilih sebuah kitab. Contohnya Isra' dan Mi'raj. Kita ambil satu kitab sirah yang besar, yang masyhur, macam kita Ar-Rahiq Al-Makhtum, As-Sirah Nabawiyah li Syekh Salabi contohnya. Kita ambil bab ni je. Ambil bab ni, potostek satu bab je. Kita duduk di sini daripada pagi ni sampai ke tengah hari. Khatam satu bab. Lengkap. Tapi kena pilihlah kitab, jangan pilih kitab yang pelik-pelik. Kita pilih kitab yang sirah-sirah yang sahih, sebab sukar hari ini. Telinga kalau dah masuk, payah nak keluar. Kan kita belajar gitu dalam bab kelebihan syarhu ta'am. Itu kelebihan apa ni? Penyakit telinga, penyakit telinga. Sebab kata Tuan Syamul Qadir, telinga masuk dengan mulut masuk, mana lebih senang nak selesaikan masalah? Senang yang mana? Senang mulut ke senang telinga? Ha.
Terlupa dah kita ni, ni. Melayu pun dah lupa juga kita ni pun. Senang nak selesai masalah mulut. Sebab telinga ni kalau masuk, dia dengar, dia tak keluar dah. Sekali orang kata kita, hak 30 tahun yang lampau, ingat tak ingat lagi? Hak masuk dalam mulut ni, kebetulan pula keracunan, pergi hospital 3 hari masuk air, keluar-keluar tu lupa balik, makan pula, bismillah tawakkal Allah. Ha. Itu dia kata, Tuan Syekh kata apa? Yang masuk dalam mulut lebih senang nak selesai daripada yang masuk dalam telinga. Allahu Akbar. Jadi itu pasal itulah, ilmu itu penting sangat. Perlu sangat kita ambil intiqa', pilih cerita-cerita yang sahih, riwayat yang baik-baik, biar itu yang masuk dalam telinga kita. Jangan pergi dengar semua benda. Ni asal kawan kuliah kita pun dengar, tak tahu apa, hadis palsu ke hadis apa, kita dengar belakang, akhir sekali kita pun terlekat apa yang kita ada, itu yang kita bawa. Ulama dulu kata, iza qara'ta faqammish wa iza katabta fafattish. Bila kamu baca, kamu dengar, dengar semua. Tapi bila kamu nak riwayat, nak cerita kepada orang, kena tapis. Masalah kita hari ni, apa yang kita dengar itulah yang kita pergi. Apa yang masuk dalam handphone kita itulah yang kita bawa balik. Betul tak? Subhanallah. Semalam orang duk bawa tentang kelebihan baca zikir ke apa. Tengah khatib berkhutbah. Saya kata, kan dalam hadis Nabi larang kita bercakap, larang kita buat benda-benda yang lain dalam khutbah. Jadi arahan tu suruh buat dalam khutbah. Jadi kita kata nampak kontra sangat dia punya cara. Baiklah. Kita hari ini duduk nak jauhkan diri kita daripada dikutuk, dilanat, macam nak buat? Kita masuk dalam kelompok muta'alliman. Apa dia muta'alliman? Orang mengaji. Alhamdulillah saya tengok hari ini muslimin dan juga muslimat nak belajar tu suka banyak lah, semangat tu ada. Langat tak? Semangat nak mengaji tu sudah ada. Cuma bagaimana kita nak manage supaya ilmu yang kita belajar tu lebih orang panggil lengkap, boleh memberi apa ni satu maklumat kepahaman kepada kita yang jelas. Allahu Akbar. Hadis ini direkod oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kita perlu mengetahui dunia adalah satu tempat celaan. Namun segala amal kebajikan yang dilakukan di dunia adalah bekalan kita di akhirat. Justru dunia adalah tempat mencari bekal untuk perjalanan ke negeri yang kekal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sebenarnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa, iaitu menjunjung perintah Allah dan menjauhkan setiap larangan. Surah Al-Baqarah ayat 197. Maknanya kita ni nak pergi jauh. Nak pergi ke mana? Pergi ke akhirat, kan? Bila nak pergi ke akhirat, kita ada bekalan. Bekalan kita ni apa? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ni buat-buat Libra ni yang tak mahu tutup aurat ni, Allah kata orang tak, dalam Quran tak ada Tuhan suruh pakai tudung ni, cakap. Yang Tuhan suruhnya walibasu taqwa, pakaian takwa. Jadi pakaian takwa ada dia tu. Dengan baju tak cukup saiznya. Tak, dengan bulu ketiak nampak tu pakaian takwa. Maknanya dia kata tak tudung tak ada dalam. Berat juga. Ada satu buku yang ditulis oleh sahabat saya, Ustaz Fahmi daripada Indonesia. Saya pergi Indonesia jumpa dia, bagi hadiah. Dia kata, "Ustaz, ini buku saya menjawab tafsiran ayat-ayat yang digunakan oleh geng liberal." Oh, menarik kita ni. Kita nak baca ke sih? Kena buat daurah lah baru jadi. Menjawab ayat-ayat yang disalah tafsirkan. Sebab tu hari ni geng-geng liberal tu dia bujuh ngayak Quran. Mana ada ayat suruh pakai tudung, pakai telekor-telekor ni, tak ada. Kena ke dia. Kita pun tak mantap juga. Oh, betul juga ni. Akhir sekali terjebak juga kita dengan perangkap-perangkap maut yang ditanam oleh kumpulan yang tersebut. Walayazubillah. Oleh yang demikian, kebinasaan tidak berlaku melainkan mereka yang dilalaikan oleh dunia dengan keseronokan sepanjang perjalanan hidupnya,
daripada mengingati tentang kehidupan akhirat kelak. Tuan Syekh kita peringat, duduk atas dunia tidak jadi masalah, tapi masalahnya apabila dunia itu sudah berada dalam dalam hati dia. Tulis sikit kata-kata ini, kau tulis dah bulan lepas. Kata-kata yang kita ingat, kapal duduk di atas laut tu, kapal di atas air tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya apabila air masuk dalam dalam kapal. Kita duduk atas dunia tidak bermasalah. Yang bermasalahnya bila bila dunia masuk dalam hati. Itu masalah kita hari ini. Kalau kata saya duduk atas dunia dia bermasalah, habis kita nak duduk di mana? Dalam kubur lagi masalah. Jangan cuba-cuba. Saya baru dapat satu SMS, ini terbaru ni, latest ni. Belum cerita lagi di sini. Dalam minggu lepas, tengah malam, dekat nak tidur, duduk tengok handphone, sambil-sambil nak letak jam bangun tahajud, bangun subuh tu, masuk SMS. Kata ni SMS apa tengah malam ni? Dia kata, "Ustaz, tolong doakan saya dengan penuh ikhlas, biar saya mati selalu." Saya takut kalau SMS masuk malam-malam. Cakap kau nak mati, nak bunuh diri. Allah, pelik-pelik sungguh. Saya kata, kenapa ni? Mau mati? Orang lain doa nak panjang umur kan? Nak sehat, dia nak doa mati. Dia kata, saya sudah kecewa dengan hidup ni. Segala benda yang saya buat tak menjadi belaka. Saya kata, kalau awak mati, awak ingat masuk dalam kubur senang kah? Nak masuk kubur senang. Sebab orang lain buat masuk, dia relax ya. Ni ingatlah kan cerita soalan dulu. Kenapa orang mati kena dimandikan? Ingat dah? Sebab apa? Sebab fardu kifayah. Sebab apa dah? Baru nak cari pula hak tulis ni masalah gitu. Sebab tak balik cerita selalu ke anak di rumah, jadi gitulah. Dia kena balik terus cerita. Balik ni sampai rumah tanya anak, "Kenapa kalau orang mati kita kena mandikan?" Sebab apa? Menarik juga buat hilang ngantuk ni, ha. Ustaz tu buka kitab fardu kifayah, ini sunnah Nabi. Yang tanya tu budak. Budak kata, "Ustaz, tak payahlah susah-susah. Soalan ni bukan soalan ilmu pun, soalan budak-budak." Dia kata, "Sebab dia sudah mati, tak boleh mandi sendiri." Mudah jawapan dia. Betul tak? Dia ada kadar-kadar jawapan ni, jangan ikut skema sangat nak jawab tu. Kena tengok. Baik. Allahu Akbar. Jadi, apa kata-kata menarik tadi? Bahtera kapal dalam air tak jadi masalah, air dalam kapal masalah. Kita duduk dalam dunia ni tak jadi masalah, sebab inilah peluang tempat kita nak mencari bekalan sebanyak mungkin ke akhirat. Kalau boleh, semua yang kita buat ni bekalan belaka. Boleh ke tak boleh? Semua yang kita buat biar dia jadi bekalan ke akhirat. Boleh ke tidak? Bagaimana? Tadi saya cerita dah. Niat, dengan niat perkara adat menjadi ibadat. Dengan niat adat menjadi ibadat. Niat membezakan di antara sesama ibadat. Ini kaedah ni, jelas ke tidak ni? Jelas ke tak jelas? Tak jelas nak tanya, nak hurai ha? Niat membezakan antara adat dengan ibadat. Satu. Dan niat juga membezakan sesama ibadat. Boleh faham? Maksud dianya, tadi kita solat subuh dua rakaat. Sebelum subuh kita solat apa? Sunat subuh, berapa rakaat? Apa beza dua tu? Yang membezakan dua tu apa? Niat. Itu kata niat membezakan antara sama-sama ibadat. Yang ni dua rakaat sunat, yang ni dua rakaat fardu. Niat membezakan antara adat dengan ibadat. Macam mana nak buat? Kita ni orang Melayu suka mandi, betul? Berapa kali sehari mandi? Tiga kali, empat kali, ikutlah tak? Jumpa air yang mandi. Tapi ada sekali-sekala kita kena wajib mandi, betul tak? Jadi mandi wajib dengan mandi sekali-sekala yang hari-hari ni, beza tak beza? Tak beza. Masuk bawah paik dus tu, mandi lagi tu juga.
Nah, yang membezakan apa dia? Niat. Oh, saja aku mangkat hadas. Wanita yang baru tamat haid contohnya mangkat hadas yang suaminya baru sudah dia punya berjanabah, kita mandi hadas. Yang membezakan dua mandi itu niat. Sekarang ni semua perkara yang kita buat atas dunia ni biarlah dengan niat yang baik sehingga dia menjadi bekalan kita ke akhirat. Boleh tak boleh? Keluar daripada rumah tadi, nak pergi masjid, menuntut ilmu. Akhirat ke tidak? Akhirat. Selepas menuntut ilmu, kita nak keluar pula ada kenduri. Kenapa nak pergi kenduri? Jangan sebab perut lapar, mau makan. Lah, nak menghubungi kalau keluarga kita kenduri, silaturahim. Bukan keluarga nak merapatkan ukhuwah kerana kita sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla. Ingat tak seorang pakcik yang berjalan ditahan oleh malaikat tengah jalan? Ingat tak? Lupa pula. Kan seorang pakcik ni dia berjalan, dia nak pergi rumah kawan dia di kampung seberang. Dia berjalan, malaikat tunggu di tengah jalan. Pakcik nak pergi mana? Nak pergi ziarah sahabat. Kenapa? Adakah dia ni tolong awak, dia bantu awak, dia bagi? Kita ni kalau orang tolong kita, kan senang ke kita nak pergi? Dia kata tak ada. Uhibbuhu fillah. Saya sayang dia kerana Allah. Dengar jawapan. Kenapa? Sayang dia kerana Allah. Apa jadi? Malaikat tu kata, inni rasulullah ilaik. Saya ni bukan manusia tuan. Saya ni malaikat Allah hantar bagi saya ke sini. Untuk apa? Untuk nak menyatakan ahabbakallah, Allah Ta'ala sayang kepada awak kerana kamu sayang kepada saudara kamu kan Allah. Subhanallah. Besar ke tidak? Kita nak pergi kenduri kerana apa? Kerana apa? Nak makan? Kerana nak merapatkan hubungan silaturahim, nak memantapkan ukhuwah, nak menyukakan hati saudara kita yang jemput. Pak boleh pahala ke tidak? Makan boleh pahala? Subhanallah. Sambil balik pula tengah jalan, kita teringat ada orang miskin kawasan ni. Kita beli apa-apa, beras kapit, beti rumah dia pula. Sabarakallah. Tidak ada manusia, perbuatan kita sia-sia. Tidak ada perkara yang kita boleh buat, tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan niat yang baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan sudah pandai. Inilah yang kita mengatakan, dunia, hidup atas dunia tak bermasalah, tapi jangan dunia adalah hati kita. Dunia di tangan kita. Kita ada harta banyak, infak fisabilillah. Allahu Akbar. Tengok ni. Oleh demikian, kebinasaan tidak akan berlaku melainkan mereka yang dilalaikan oleh dunia dengan keseronokan sepanjang perjalanan hidupnya daripada mengingati tentang kehidupan akhirat kelak, seperti seorang yang bermusafir di dalam hutan bersama orang ramai. Analogi ini menarik. Ini para jemaah, tengok dia punya satu perenungan aku panggil. Dia melihat buah-buahan dan bersungguh-sungguh memakan buah itu sehingga ditinggalkan oleh kaumnya. Orang kata, berhenti sekejap dah, saya bagi 5 minit di sini untuk nak petik buah-buah. Dia bukan sibuk petik buah, duduk makan buah tu. Sibuk duduk tengok, oh cantiknya, ikut-ikut. Akhir sekali orang lain, kafilah lain dah pergi, dia duduk situ lagi. Apa jadi? Akhirnya dia pun sesat dan diterkam oleh binatang yang buas. Kita perlu mengetahui. Jadi kita kena letak bahawa atas dunia ni ambil bekalan untuk kita nak meneruskan perjalanan. Itu saja. Bukan kita nak berduduk di situ sampai bila-bila yang akhir kita tertinggal dimakan oleh hayawan. Kita perlu mengetahui, sesiapa yang mengatakan hatinya itu kosong dan bersih daripada keduniaan, nasihat dia sebenarnya ditipu oleh syaitan. Kalau ada orang mari kata saya zuhud, hati saya dengan dunia ni tak adalah. Cakap je. Itu dimainkan oleh syaitan. Mana boleh? Ini kerana tersebut dalam riwayat, innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ima hal yastati'u alladhi yamshi fil ma an la tabtalla qadamah. Sebenarnya bandingan orang yang punya sifat keduniaan, orang duduk atas dunia ni seperti orang yang berjalan dalam air. Adakah dia mampu berjalan di atas air itu supaya dua tapak kakinya tidak basah? Bolehkah? Awak berjalan dalam air tapi kaki tak basah. Logik? Dia kata naik itu pakai pelampung ke apa dia?
Yang pentingnya itu bandingan. Hadis ini riwayat Baihaqi daripada Al-Hasan Al-Basri, dia panggil hadis mursal. Tulis itu. Kita belajar ada sikit-sikit ilmu hadis. Baru ni kita belajar hadis mauquf kan. Ini hadis mursal, maknanya hadis Hasan Basri terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia putus di situ sahabat. Mana hadis mursal, hadis yang gugur nama-nama sahabat. Tak bolehlah kita ni tak putus dia punya sanad. Sanad dia terputus, dia panggil mursal. Jadi hadis mursal ni adalah sebahagian ulama bahas nak terima tak terima dalam masalah ada kata mursal sa'id dan sebagainya. Yang penting ada masalah itu sanad dia terputus, tetapi kata di muhakkik, muhakkik kata apa? Al-Baihaqi menyambungkan sanad itu dalam kitabnya Syu'abul Iman dan dalam kitab Az-Zuhud daripada Hasan Basri, daripada Anas, daripada Nabi. Baru bersambung. Tengok nota di bawah. Saya letak nota di sini supaya kita boleh belajar ilmu sanad. Istilah hadis, mustalah hadis. Tengok. Dia kata hadis mursal. Apa makna hadis mursal? Mana hadis itu gugur seorang sahabat. Hasan Basri ini tabi'in. Mati dia kalau tak silap saya 110. Kan? Hasan Basri. Tabi'in. Jadi dia nak riwayat daripada Nabi tak bolehlah, dia sudah Nabi wafat dah. Maka dia kena riwayat daripada sahabat. Maka dia ada riwayat lain kata daripada Hasan Basri, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah bersambung. Dia panggil mausul. Itu dia panggil istilah. Baik. Allahu akbar. Menarik kita punya perbahasan. Kemudian diriwayatkan daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata apa? Halaluha hisab wa haramuha annar. Allahu akbar. Yang halal daripada dunia ini adalah menyebabkan dia dihisab, dicek balik, diperiksa pada hari kiamat. Dan yang haram pula daripadanya menyebabkan dia diseksa dengan api neraka wal iyazu billah. Berat tak berat kita? Kalau halal pasti kena hisab, kalau haram kita kena azab. Jadi fikir sendirilah kita nak hak mana dalam hidup kita ni, nak selamat ke nak tak selamat. Nah, kalau nak selamat berhenti dulu, jangan ada buat benda-benda yang tidak baik. Kan dalam hadis fuqara, orang fakir masuk syurga dulu daripada orang kaya. Ingat tak dalam riwayat dulu kita dah bincang. Jadi adakah orang kaya tu bermasalah? Jawabnya bukan masalah kaya, tapi masalah harta dia banyak. Dia kena checkpoint, di checkpoint custom. Kalau kita kata custom lah bahasa malaikat tu, maknanya malaikat akan semak dulu satu-satu. Tapi tak semestinya dia masuk lambat tu, dia boleh duduk dia di bawah syurga, dia boleh di peringkat bawah, boleh jadi dia masuk terus peringkat atas. Kerana ingat tak orang pakai miskin mari mengadu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata zahaba ahlud dusur bil ujur. Ingat cerita? Kena ingatlah. Saya ni suka bawa cerita-cerita yang sahih daripada Nabi ni kan. Orang miskin mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, orang kaya-kaya telah berangkat pergi dengan pahala-pahala yang banyak. Kita orang miskin ni lambat. Dia solat dengan kita juga, dia semalian dengan macam kita juga, tapi dia keluar zakat, dia sedekah, dia berjihad. Kitanya boleh semalat ya, boleh berzikir, sedekah tak ada. Nabi ajar kepada mereka supaya baca zikir lepas solat tu. Subhanallah 33 kali. Berapa lagi? Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33 kan. Dia pun baca. Orang kaya tengok. Puak-puak miskin duk baca apa lepas solat ni. Dia mari dengar. Orang baca juga. Tak lama dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tak jadi dah. Orang kaya baca juga. Nak kata apa? Allah, Nabi kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kelebihan itu Allah Taala beri. Jadi orang miskin masuk syurga dulu sebab dia tak buat macam kita pergi custom. Beg tak ada. Lorong hijau selalu. Di lorong hijau mana? Dekat airport kan lorong hijau. Tapi kalau orang ada beg, sini. Sekarang ni baik dah tu. Kita pakai scan je masuk. Saya ingat dulu Allahu Akbar kalau masuk custom ni, tak tambah di Jeddah tu kita bawa barang. Kita masa nak pergi Mekah ni orang kirim macam-macam, budu pun kirim apa ke, habis kirim belakang.
Jadi tu arak ni tengok pelik, dia botol banyak, dia buka tengok, buka ni. Kena budu sekali menonyi dia tengok. Busuk pangah. Oh, nak kata apa ni? Kesian kau Pak Arak. Jadi sekarang ni custom check dengan apa scan termasuk tahan. Demikianlah keadaan kita para jemaah sekalian, halaluha hisab wa haramuha azab. Seterusnya diriwayatkan Nabi Isa melihat dunia seperti rupa perempuan yang tua yang sangat huduh, tetapi seluruh anggotanya dihiasi perhiasan. Orang tua berhias. Nah, itu bandingan dunia. Maka Nabi Isa berkata kepada dunia, berapa ramai suami yang sudah kamu kahwini? Enek, opah, berapa ramai dah kamu kahwin? Dunia itu menjawab, aku tidak dapat menghitungnya. Maka baginda berkata, adakah mereka menceraikan kamu ataupun kerana mereka mati? Maka dunia berkata, bahkan aku rosakkan mereka sekaliannya. Wal'iyazubillah. Maka Nabi Isa berkata, aku tercengang melihat sekalian suami yang masih tinggal bersama. Mengapakah mereka tidak mengambil teladan dengan sekalian suami kamu yang terdahulu? Ini kata-kata ni tak tahu macam mana. Wallahu alam, tamatlah kita perbincangan dalam bab yang ke penyakit yang ketujuh, iaitulah penyakit cintakan dunia, hubbu ad-dunya.